Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita akan sharing. Ini adalah anggur Isabella. Oke. Yang saya tanam di balkoni pejabat. Di balkoni pejabat saya. Kalau lihat di sini atas pejabat. Anda boleh lihat banyak tanaman, di pejabat saya. Oke, ini adalah anggur Isabella yang saya beli daripada Saloma Wine. Terima kasih kepada Puan Siti. Saya telah membeli dua, satu kawan-kawan. Oke. Hari ini saya akan mengkokkan. Nampak saya akan tengkokkan. Kalau tengok dari sini boleh nampak. Oke. Kok dia ada tiga batang. Yang ini batang paling besar, paling cantik di sini. Kalau kita boleh lihat, dia akan setelah tumbuh sampai ke di sini. Saya sendiri bengkokkan. Yang ini dari batang kedua. Batang kedua saya akan sambung kepada bahan besi yang ini supaya dia akan memanjang. Ya, ada lagi satu ketiga di sini. Saya tidak tahu kemana saya mau memotong atau tidak. Tetapi saya sebenarnya ingin menjadikannya sebagai bibit. Nah, jadi jika ya sebesar pensel, mungkin saya jadikannya sebagai bibit Isabella. Isabella madu daripada Saloma Vineyard. Anda boleh pergi ke salomavineyard.com untuk membuat pesanan dengan Puan Siti. Oke. Oke. Jadi Anda boleh lihat saya akan memotong tendril. Tendril ini saya akan potong. Juga saya akan potong tendrilnya, saya akan potong. Dan kenapa saya melakukan sekarang, sebab dia belum lagi terlalu besar dan agak mudah kalau kita buat apa perubahan pada pokok. Jadi Anda boleh nampak. Oke, saya hendak dia mengikut besi ini. Oke, kenapa saya ada dua adalah untuk keselamatan. Jika satu batang mati, batang kedua akan hidup. Oke. Dan yang ini saya akan ikat sepanjang-panjang. Oke. Setakat ini sahaja. Oke, sebelum itu saya menggunakan benda ini. Boleh nampak untuk mengikat. Oke, paling murah, paling senang. Besi yang disalut dengan plastik. Amat mudah untuk mengikat.
itu sahaja tips dari saya untuk menanam pokok anggur Isabella. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.